Oke, salam piknik lor. Kembali ke progres jalan tol Solo Jogja Kulon Progo. Kali ini saya akan melihat secara langsung perkembangan mengenai pembangunan di simpang susun Klaten, khususnya di daerah Ngawen. Apakah ada perubahan ataukah masih tetap di lokasi yang semula? Karena untuk di daerah Klaten sendiri mendapatkan jatah 3 buah simpang susun. Yang pertama adalah simpang susun Karang Anom yang berada di Desa Kapungan. Untuk akses keluar masuk berada di daerah Kuncen Ceper. Yang kedua adalah simpang susun Prambanan Manis Renggo. Ini akan menjadi simpang susun terbesar di Klaten karena mempunyai 2 buah akses keluar masuk. Untuk bagian selatan itu adalah akses keluar masuk Prambanan, sedangkan yang di utara adalah akses keluar masuk di daerah Manis Renggo, sehingga akan menjadi simpang susun atau interchange terbesar di Klaten. Keren ya lor ya, mantap kali ini. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Jatinom arah menuju ke kota Klaten. Jadi saya tidak dari jalan raya Solo Semarang, namun dari Jatinom Klaten. Nah, inilah penampakan akses keluar masuk di daerah Kuncen Ceper, atau lebih tepatnya di sebelah kantor Black Diamond. Kemudian ini adalah penampakan calon simpang susun Prambanan Manis Renggo. Oke, perjalanan kita mulai dari Jatinom. Kita berjalan ke arah selatan untuk menuju ke simpang susun Ngawen, dan nanti lanjut arahnya menuju ke kota Klaten. Walaupun ini bukan jalan raya kota besar lor, namun cukup ramai. Dan kita lihat pemandangan di sini lor, masih banyak pepohonannya, jadi sangat asri untuk dilihat gitu loh. Pokoknya pemandangan di sini, pemandangan di sini tuh mantep gitu loh. Kita sudah melihat sebuah gapura yang cukup besar. Selamat datang Kecamatan Ngawen, Klaten. Wah, iya, artinya kita sudah sampai di daerah Ngawen. Pemandangan yang kita lihat pertama adalah sebuah minimarket yang sangat terkenal. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Polsek Ngawen. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Sendang Pengilon. Dan di satu lokasi ini lor, ada sebuah prasasti yang sangat bersejarah bagi Klaten maupun Indonesia. Karena di situ tuh ada sebuah prasasti yang bernama Prasasti Upit, yaitu sebuah prasasti yang menandakan bahwa di situ tertulis 11 November 866 Masehi. Artinya lor, prasasti itu dipasang di situ kurang lebih 1155 tahun yang lalu, dan lokasi itu menjadi pertanda bahwa Upit merupakan desa tertua di Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu lor. Nah, karena ada prasasti Upit itulah masyarakat sekitar menyebutnya, karena logatnya itu lho lur, lebih mudah itu disebut Ngupit, sehingga daerah ini lebih terkenal dengan nama Ngupit. Dan di sekitar ini juga masih terdapat beberapa prasasti,
Namun prasasti Upit inilah yang lebih menonjol dibanding prasasti yang lain. Dan untuk prasasti yang asli itu disimpan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah atau disimpan di Prambanan sana itu lho, Lur. Sehingga di lokasi yang sekarang ini diberi sebuah pertanda atau dibuatkan replikanya agar orang itu bisa mengetahui, oh di sini inilah ada sebuah pertanda desa tertua di Indonesia. Sekali lagi Lur, tepuk tangan. Mantap Lur. Nah di sebelah kiri ini adalah lapangan Senden. Simpang 3 ini kita akan belok ke kiri untuk menuju Simpang Susun Ngawen. Kemudian di sebelah kanan ini adalah SDN 1 Senden. Kemudian Puskesmas Pembantu Senden. Dan yang di sebelah kiri ini adalah SMK Negeri 2 Klaten. Kalau zaman saya dulu Lur, ini terkenal dengan nama STM Klaten. Wah, sekolahnya cah lanang-lanang itu Lur ya. Keren ya Lur ya. Kita lihat yang di depan sebelah kanan itu adalah Gereja Katolik Santo Yusuf Senden. Kita sudah mendekati lokasinya Lur. Nah benar kan, tuh di depan sebelah kanan sudah ada satu buah ekskavator yang bekerja di lokasi ini. Artinya progres di Simpang Susun Senden tidak ada perubahan lokasi. Sedangkan lokasi tepatnya itu loh, nah ini loh Lur, di sebelah kiri ini kita lihat ada patok merah putih maupun putih kuning. Kita akan melihat lebih dekat lagi. Di belakang saya sudah terlihat patok warna kuning dan putih. Di lokasi inilah nanti akan dibangun Simpang Susun Klaten. Nah ini loh Lur, lokasi calon Simpang Susun Ngawen. Ini merupakan simpang susun atau interchange paling dekat sendiri dengan kota Klatennya. Karena jarak dari lokasi ini dengan pusat kota Klaten sekitar 3 km. Dan kita lihat di lokasi ini belum ada pengerjaan satupun. Namun sudah bisa dipastikan inilah lokasi interchange atau simpang susun Ngawen yang berada di Desa Senden. Mumpung belum ada proyek yang dikerjakan di lokasi ini Lur, Sawangan Lur, parine itu Lur, wah seneng kaya Lur ya. Mumpung masih bisa melihat padi di lokasi ini. Dan kemungkinan bulan depan sudah akan ada pengerjaan di lokasi ini karena kita sudah melihat ada ekskavator di lokasi ini. Jadi ini bisa dibilang sebagai nostalgia dulu Lur, melihat keasrian yang ada di daerah Senden Ngawen Klaten ini. Wah, malah nyawang kebo ya Lur ya. Wah, suatu pemandangan yang unik. Kita lihat ini adalah SMK Negeri 2 Klaten. Jadi simpang susunnya berada di sebelah timur SMK Negeri 2. Kita lihat di peta yang dari kanan ke kiri itu arah dari Solo menuju ke Yogyakarta. Dari simpang susun itu akan kembali ke arah timur menuju exit tol atau akses keluar masuk yang berada di samping KUA Ngawen, yaitu Jalan Raya Ki Ageng Gribek. Kemudian setelah melewati jalan besar itu nanti akan ke arah
selatan menuju ke kota. Jadi yang jalur hijau itu adalah jalan raya menuju ke pusat kotanya. Lokasi tepat itu nanti di samping Masjid Al-Aqsa Klaten. Jadi dari Simpang Sisun, kemudian setelah ke KUA Ngawen, nanti ke kota itu jaraknya kurang lebih 3-4 km. Sekarang kita akan melihat kondisi di Jalan Ki Ageng Gribek mengenai progres untuk jalan tolnya. Jadi jalan ini adalah akses dari Kota Klaten menuju ke Jatinom. Jadi ini saya dari arah utara menuju ke selatan. Untuk jalan tol ini, nah ini lor, progresnya sudah jelas, pokulvertnya sudah jadi. Lokasinya ini di samping Puskesmas Ngawen. Untuk yang di bagian sebelah kanan ini belum ada pengerjaan, karena pengerjaan tadi di samping sebelah kiri saya. Kita lanjut ke arah depan untuk melihat lokasi akses keluar masuk atau exit tolnya yang berada di samping KUA Ngawen. Itulah tadi penelusuran ke Simpang Susun atau interchange yang paling dekat sendiri dengan pusat kota Klaten, yaitu Simpang Susun Ngawen. Terima kasih. Back next yuk. Oke.